17. Setelah liburan yang panjang, kira-kira apa ya yang mesti persiapkan oleh SMI Alam Sutra? Mari kita ikuti bersama-sama. Halo Sisi. Hai Sisi. Bagaimana nih persiapan SMI untuk menghadapi tahun baru ini? Oke, ini kita guru-guru lagi sibuk-sibuknya nih, Miss. Karena mereka harus bikin rekap dari student progress report. Apa itu student progress report? Nah, student progress report itu hasil atau catatan progress murid yang semester lalu. Jadi mereka progressnya baik, cukup, atau kurang. Nah, itu kita bikin raportnya. Oh iya. Terus selain SPM, ada apa lagi, Miss? Kita bikin curriculum mapping. Curriculum mapping itu rencana pengajaran. Jadi setiap murid punya curriculum mapping yang spesial. Contohnya seperti Mr. Marvin dan Miss Rere. Mereka sedang membicarakan, kayaknya abis ini tanya langsung aja deh. Halo Mr. Marvin, lagi ngapain nih? Ya, saya sama Miss Rere lagi diskusi project private sama MTL di kami. Oh gitu. Sibil seperti ini kan progresnya kan baik tuh. Kemarin dia habis naik ke R3. Sekarang kan tugasnya kita harus membuat proyek yang bisa saling integrasi gitu. Oh ya. Sesuaikan aja sama grade-nya yang sekarang. Kira-kira apa ya? Nah, kalau aku sih di grup rencana memang lagi liber sama teman-temannya sih ya, lagi mau bikin proyek lagu. Karena ini dimintanya reggae ya, karena reggae mungkin aku bakal bawain lagu No Woman No Cry deh. Gimana MTL-nya? MTL boleh, nanti dia bikin aransemen lagunya aja. Iya, nanti reggae ya. Iya. Halo Mister, Miss Mila juga ya, kalian sedang ngapain sih? Jadi kami lagi diskusi nih tentang salah satu murid kami. Kita lagi mau membuat curriculum mapping. Jadi sih nanti kan ada grupnya, jadi kita koordinasi grup MTL-nya sama grup rapornya. Jadi kita lagi membahas tentang proyeknya dia selama di grup itu. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Kalian banyak banget sih yang dikerjain. Ya, ini lagi bikin format untuk 55 murid. Berarti setiap murid kalian buat formatnya masing-masing. Iya, jadi tiap murid itu masing-masing kita perhatikan pengembangannya. Bisa, yuk kita beli dasarnya. Oke, Miss. Sudah melihat kesibukan para guru SMI Alam Sutra untuk memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Student progress report dan curriculum mapping akan dibagikan saat parents meeting. Nah, untuk para orang tua, hadir ya dalam parents meeting yang kita adakan setiap awal semester. Di belakang saya ada pohon angpau. Untuk bulan ini, bagi semua siswa baru yang ingin bergabung di SMI Alam Sutra bisa mengambil satu angpau ini. Hadiahnya menarik loh. Oke, sekian informasi dari saya. Bersama saya Windy, sampai jumpa di vlog.